Hai, Effendi Shikoro, kami anggota TNI. Tidak terima dengan perkataanmu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan, terlebih seperti ormas. Maksudmu apa? Katong tunggu permintaan maafmu. Kami TNI tetap solid, kompak dimanapun berada. Kalau TNI, saya Dandim 0623 Cilegon bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar Kodim 0623 Cilegon tidak terima ucapanmu. Kami di sini dari unsur paling rendah sampai paling tinggi, unsur-unsur TNI, kami di sini kompak dan solid. Jangan kau ganggu-ganggu kami. Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit siapapun dia. Dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tunjukkan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi, saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih.